Oke, selamat siang. Sekarang kita lagi jalan-jalan ekspedisi sejarah di Bangkalan. Tepatnya di apa ini namanya nih? Bunker Jepang. Ini bunker Jepang. Bisa kita lihat tempatnya munisi, senjata. Selang air, persediaan air. Ini tempatnya persediaan air. Buat tentara Jepang. Oke, tentara Jepang. Dan bunkernya ada di sebelah sini. Episode kali ini kita akan berkeliling kompleks luas. Lokasinya di sebelah utaranya mercusuar Bangkalan. Itu dia bunkernya. Bisa masuk tasnya ya? Apa bentek luar, Dang? Apa kok masuk? Cuma masuk apa? Benar itu. Loh, buat jalan terus. Apa gantian? Kita masuk. Sabar luar loh, apa? Bunkernya seperti ini di dalam. Ini ada tulisan Jepang ya. Masa di dalam? Iya. Yang dalam artinya dalam bahasa Indo ya apa ya? Dilarang menyalakan api. Soalnya itu ya, tempatnya senjata di. Jadi generator pembangkit listrik di sini. Tapi yang lontor tulisnya. Cuman Jepang gitu. Saya bawa lampu tapi gak ada baterainya. Jadi sini bunkernya. Oh, banyak kelelawar. Masa ya? Ini Jepang apa barusan? Barusan ya? Iya, ukurannya bangkat ya. Ada tulisan, tapi ini baru. Itu orang alay. Tengok nama GoPro. Oh, treasure. Ini bagian atasnya. Dan baca ini dari kamar ya. Hah? Dari kamar. Dan ini adalah lubang diesel. Iya. Lubang knalpotnya dieselnya. Bisa dilihat. Ini buat apa ya? Saluran komunikasi kalau salah. Antena. Buat apa? Kode ya. Iya. Ini dulu tempat diesel di dalamnya ini. Oke, ini bunker Jepang. Habis ini kita kemana? Nyarni ya. Muter dekat sekolah ya. Blok kasa. Ada apa aja di sana? Banyak genteng bunker. Oke. Blok timur kasa sampai mercusuar. Oh, mercusuar lama. Oh, itu dia mercusuar lama. Oke, sekarang kita muter aja dulu. Jadi di Bangkalan juga punya bunga bangkai. Seperti ini bunganya. Apa nama latinnya bunga bangkai? Rafflesia arnoldi ya. Wah, sip. Oh, bukan.
Ini bunker yang kedua. Ada namanya nggak bunkernya? Nggak ada. Fungsinya nggak tahu juga buat apa. Unknown bunker. Ini sudah hancur terkena artileri. Oh, jadi pernah ketembak ini dulu di sini dia. Hancur bertubi-tubi. Diserang sama siapa Jepang dulu? Sekutu. Oh, Sekutu pernah nyerang sini juga? Inggris. Inggrisnya lewat udara langsung. Apa? Saya dijatuhkan, Jo. Bom apa, Jo? Bom hidrogen. Oke, jadi ini pernah ini hancur karena pernah kena bom langsung dari serangan dari atas. Saya sulit banget belusukannya karena pakai bawa tas drone. Di depan tuh ada benteng. Oh, di sini banyak nyamuknya ya. Bisa diukur tebelnya bentengnya berapa meter ya? Semeter, 1 meter. Oh, kuat ini. Bisa hancur, kena artileri. Kena bom ya. Padahal ini beton sebenarnya ini, dicor. Beton, cor-coran. Beton cor. Bisa dilihat ada kerangkanya, cakar ayamnya. Tapi bisa hancur ya, kena bom ya. Wow. Serpian batunya sampai ke sana semua. Di sana juga ada bunker. Oke, jago ki ya Jepang bisa lawan dunia. Tasnya saya taruh sini aja deh. Lihat, sebesar ini saya bawa tas. Ini apa ini? Ini apa ya? Tempat duduk ya. Yang di tengahnya itu ada. Sengat. Yang di tengahnya dipasang mortir biasanya senjata. Oh, meriam. Tepatnya meriam. Tapi masa ada meriam di zaman udah modern kayak Jepang. Sebelah kanan. Sebelah mana? Oh, ada lagi. Utama no yebom sebenarnya nak kena senjata mana ya kan? Iya. Jadi bentuknya sama seperti yang di sebelah sana tadi. Buat pertahanan menjaga bunkernya. Tempatnya senjata ya, juga kayaknya. Hah? Yang kok senjata. Di besi tuakan. Harusnya masuk museum. Ini bisa beda sampah-sampah nyampe. Sampah dari laut ya. Kalau digali di sini ada pasti ada bekas rail. Railnya senjatanya. Oh, rail, glider. Mundur. Glidernya senjata. Ini sampah. Keling. Sipras. Lautan sampah. Ikem jong. Iri rekan. Abang rekan tapi aja kunjak nek apa. Jadi sini kita ada benteng lagi. Menemukan benteng lagi. Jalannya benar-benar bikin gatel. Nemu lagi bentengnya. Benteng depan. Mau
menguasai dunia. Kompetai. Ini kayaknya di bawah nih benteng nih. Gundukan bukit-bukit gini kayaknya. Oh, bukan, emang abrasi dari tanah, dari laut. Kalau pengen lihat benteng terluar, bisa lihat dari sini. Coba turun dulu. Kita turun. Saya sulit, men. Megang tas. Airnya lagi surut ya. Bau garam. Menggaramnya air laut. Di sana gresik. Di sini mirip-mirip kayak tanah lot ya. Oh, tanah lot. Berbatu. Tinggal pasang pura apa ini. Saya mau live bentar dulu. Aku di tanah lot. Nemu lagi benteng. Ini benteng buat apa ya? Kurang tahu fungsinya buat apa. Mimbar. Mimbar buat sholat. Kiblatnya Jepang, ngadap matahari bener. Ngadap timur, sana matahari terbit. Eh, sebelah sana matahari terbit. Gak tahu fungsinya, nanti lihat. Gak tahu. Gak tahu fungsinya apa ini. Ini adalah bekas lubang peluru. Tuh, oh sini. Oh iya. Pada-pada orang yang saya tahu. Duh, kan ternyata narasumber. Pada-pada anak, wawan. Bener yang dia, ninja. Oh, set. Antivir. Banyak banget tuh bang peluru. Tas. Ini filmnya. The Lone Ranger. Bang peluru, tanaman berduri. Tapi mana pelurunya gak ada ya? Hah? Sarang kaleng. Mencekamnya keadaan zaman itu. Tiba-tiba, pesawat sekutu datang dan memberi uang. Iki bodoh. Mana sabana? Menemukan jalan.